Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membuat tutorial bagaimana cara untuk mengunggah hasil pembuatan lagu ataupun kolaborasi lagu di StarMaker ya. Langsung saja, yang pertama-tama kita masuk di lagunya yang telah kita buat ya. Nah, ibaratnya kalau teman-teman mau mengunggah lagu, share di Facebook ataupun di YouTube ataupun di aplikasi lain, sesuai kalian yang menggunakan video ya. Ini saya mau sebagai contoh, saya ingin mengunggah satu video yang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita klik ini, klik di sini tertera di Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube. Kalau kalian klik ingin nge-share joinan kalian untuk dibagikan ke teman-teman kalian yang ada di StarMaker, klik lagi. Nah, ini langsung nge-share ke teman-teman StarMaker kalian. Nah, kalau pengen kalian ke Facebook, nah jangan ambil yang ini. Oh, maaf dulu ya teman. Jangan ambil yang ini teman-teman. Ambilnya yang Epi Video. Nah, seperti itu. Langsung saja kita unggah. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, langsung saja kita unggah seperti ini. Bentar ya. Assalamualaikum. Kita tulis apalah kita, setelah itu kita posting guys. Tunggu berapa detik ataupun berapa menit ya setelah pengunggahan. Nah, kita langsung tonton di Facebooknya ya nanti. Oke guys, setelah kita menunggu beberapa menit hasil unggahan dari StarMaker video kita langsung cek aja ke Facebook ya. Cek Facebook. Nah, kita udah di sini ya. Saya cek Facebook apakah tersimpan dan ada terunggah ya. Nah, oke guys, ini ada ya yang tadi videonya tuh. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ada kan guys. Oke, bisa kalian lakukan sendiri ya. Nah, teman-teman, kalau kalian di sini bentar. Nah, kalau kalian di sini klik, kalau kalian mengunggahnya pakai Facebook yang ini, maka kesananya ke aplikasi Facebooknya bukan video yang akan diunggah, tapi link ataupun tautan untuk teman-teman Facebook mengetahui bahwa Anda menggunakan aplikasi StarMaker dengan video ini gitu. Makanya nanti kalau diklik orang itu tautannya sama orang yang punya, yang memiliki StarMaker, maka akan langsung masuk ke akun Anda gitu. Tapi kalau yang tidak punya akun StarMaker, maka dia tidak akan pernah bisa melihat cerita kamu ataupun video kamu. Demikian. Nah, kalian kalau pengen video, unggahnya yang ini ya, kayak tadi seperti, aduh maaf. Nah, boleh. Seperti yang ini nih. Nah, yang ini ya, FB video ya, ataupun mau ke YouTube silahkan, ke Twitter silahkan, ke sesuka kalian mau ngunggah di mana. Oke, terima kasih teman-teman, segitu aja ya dulu, semoga videonya bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.